Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, diberikan umur yang barokah, dimudahkan dalam segala kesulitannya, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabatku yang budiman, yang dirahmati Allah. Pernah bermimpi tentang buaya? Penasaran apa arti mimpi tentang buaya? Berikut ini 7 arti mimpi tentang buaya yang perlu kamu tahu. Seekor buaya dalam mimpi meramalkan tipu daya. Ini dikaitkan dengan musuh yang tersembunyi dan perubahan dalam hidup. Ada banyak deskripsi berbeda yang bisa digunakan untuk menggambarkan interpretasi mimpi buaya. Seperti bijaksanaan, tipu daya, kekuatan, kontrol dan kekuatan. Karena buaya dapat beradaptasi di alam liar, mimpi ini berhubung dengan fleksibilitas dalam kehidupan. Adakah sesuatu yang mengancam gaya hidup Anda? Mimpi ini dapat memiliki banyak arti. Mimpi ini menunjukkan bahwa seseorang yang dekat dengan Anda tidak jujur. Ketika buaya hidup di air dan darat dan amfibi, mereka menunjukkan emosi air dan fisik bumi. Akibatnya, mimpi itu juga dapat dihubungkan dengan pikiran bawah sadar Anda karena kenyataan bahwa Anda sedang bermimpi reptil berdarah dingin ini. Mimpi ini bermanifestasi karena karakteristik Anda yang agresif dalam kehidupan. Mimpi buaya besar juga dapat mewakili kebutuhan untuk meninjau emosi kita, terutama terhadap orang lain. Apakah Anda percaya pada insting sendiri? Berikut detail arti mimpi melihat buaya. Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga segala kebaikan Anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku namun kolbu yang diberkahi Allah. Yang pertama, seekor buaya menyerang Anda dalam mimpi. Diserang buaya dihubungkan dengan keberuntungan. Ini menunjukkan setelah periode badai dalam hidup Anda berakhir dan tenang, dan kedamaian akan menjadi milik Anda. Ini juga menunjukkan Anda perlu memperluas minat dalam hal baru. Anda memiliki bakat dan bakat yang kuat yang belum Anda ketahui. Juga diserang oleh buaya berarti positif dan menunjukkan keberuntungan. Jika Anda ditelan oleh buaya, maka ini menunjukkan bahwa Anda akan meningkatkan lompatan dan batas spiritualitas Anda. Anda mungkin merasa kasihan pada diri sendiri di masa depan. Secara keseluruhan, mimpi ini diartikan positif. Yang kedua, Anda bermimpi buaya mengejar Anda. Buaya yang mengejar Anda dalam mimpi melambangkan kebebasan emosi. Unsur mengejar dalam mimpi adalah referensi kepercayaan yang Anda miliki pada orang lain. Mimpian Anda menggambarkan bahwa Anda perlu mengatasi hambatan dalam hidup. Itu juga bisa menandakan unsur ketidakamanan. Jika Anda dikejar dan Anda mencoba untuk melarikan diri dari buaya yang melarikan diri, ini menunjukkan kekhawatiran dalam hidup. Simbolisme ini tidak hanya mewakili penipuan tetapi juga ketidakjujuran. Ini dapat menandakan bahwa Anda berusaha melarikan diri dari masalah atau situasi dalam kehidupan yang terjaga.
Ini dapat menandakan bahwa Anda tidak dapat menghadapi kenyataan. Yang ketiga, mimpi melihat ekor buaya dalam mimpi. Mimpi ini menunjukkan bahwa ada seseorang yang berbicara di belakang Anda. Buaya biasanya menyerang menggunakan ekornya. Buaya umumnya menggesek mangsanya. Ini menunjukkan bahwa Anda kemungkinan akan diserang oleh seseorang yang dekat dalam konteks verbal. Jika Anda benar-benar diserang oleh ekor buaya dalam mimpi, maka ini merujuk pada keberuntungan. Yang keempat, Anda melihat banyak buaya dalam mimpi. Pernah melihat banyak buaya saat Anda tertidur? Mimpi menunjukkan bahwa keputusan atau tindakan apapun yang akan Anda ambil harus ditinjau. Ini mungkin menunjukkan bahwa sudah waktunya untuk mengerjakan proyek yang sudah Anda pikirkan selama beberapa waktu. Secara tradisional, sebagian besar kamus mimpi, terutama yang dari tahun 1930-an, mengidentifikasi bahwa banyak buaya yang terlihat dalam mimpi menunjukkan pengaruh yang menipu. Usahakan untuk mencari dukungan dari keluarga atau teman Anda dan jangan mengasingkan diri. Yang kelima, dua buaya dalam mimpi. Melihat dua buaya dalam mimpi menunjukkan bahwa ada dua orang yang akan menipu Anda. Berita baiknya adalah jika Anda membunuh buaya ini, Anda akan sukses. Yang keenam, melihat buaya di tepi sungai dalam mimpi. Tepi sungai dalam mimpi menunjukkan emosi Anda. Melihat sejumlah buaya duduk di tepian sungai berarti Anda akan mendapatkan jawaban untuk maju dalam kehidupan. Elemen air dalam mimpi menunjukkan emosi Anda. Mungkin bermimpi tentang suatu hubungan dan Anda merasa bahwa Anda sedang digunakan dalam beberapa cara. Jangan lupa arti buaya adalah tipuan dan ketidakjujuran. Mungkin buaya yang duduk di bank ada hubungannya dengan Anda mencoba untuk terus maju dalam hidup. Yang ketujuh, mimpi melihat buaya dalam sangkar. Melihat sangkar dalam mimpi menunjukkan jebakan. Seperti yang telah disimpulkan, buaya juga dapat mewakili pengkhianatan dalam bentuk atau cara tertentu. Kadang itu sendiri dapat menunjukkan bahwa mungkin ada gosip seseorang yang mencoba mempengaruhi reputasi positif Anda dalam hidup. Kadang tersebut dipandang sebagai simbol pelindung dalam mimpi. Cobalah untuk tidak terlalu asyik dengan kehidupan Anda sendiri dan coba lihat apa yang terjadi di sekitar Anda. Bagaimana sahabat? Apakah Anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini? Silakan Anda tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini, silakan sertakan di kolom komentar. Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.